Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Toko Mainan Vita Toys. Hari ini kita review atau unboxing mainan mobil yang langsung jadi robot ya, tanpa remote. Dan ini kita cuma review sedikit aja, kalau banyak-banyak tempatnya nggak cukup ya. Yuk kita langsung aja. Yang pertama ada tuh yang merah, robot transformer ya, ini tanpa remote, ini menggunakan 3 baterai nggak salah tuh. Terus bawahnya ada warrior robot ya, itu excavator ya, nanti bisa jadi robot warnanya oranye. Dan juga ada musiknya, baterai, lampu. Terus yang itu ada bis dayu ya. Itu nggak bisa jadi robot ya. Terus ada polisi, nggak bisa jadi robot. Terus itu gear racing, itu nggak bisa jadi robot tapi transparan ya. Itu ada yang apa namanya, transparan, kelihatannya mesinnya, gigi-giginya itu berputar ya. Terus ada polisi. Yuk kita satu-satu ya. Nah, seperti ini ya. Yang ini robot transformer ya. Seperti ini. Mari kita buka satu persatu ya. Yang pertama ada transformer. Kita buka dulu. Warna biru ya. Ada warna biru ini seperti ini mobilnya ya. Ini harga juga nganu ya, minimalis, soalnya sekitar 50-an ya, nggak ada mungkin. Kita isi dulu ya baterainya, menggunakan 3 baterai jam. Sini on off nya kita nyalakan dulu. Ini ya, ini bisa di robot. Matikan dulu. Nah, seperti ini jadi robotnya, masuk besar ini ya, satu jengkal nih ya. Besar ini, lampunya juga banyak. Ya, kita taruh di sebelahnya sini dulu ya. Terus kita buka yang robot warrior. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Ini robot warrior. Seperti ini. Nah, ini ada lampunya. Kita buka dulu ya. Ini besar ya. Nah, seperti ini ya warna pakainya. Oh, ada ininya juga. Ini kita pasang dulu di sini. Nah, seperti ini. Terus ini di sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini besar nih. Ini satu gini, terus ini
ukurannya besar, lebih besar ini daripada yang tadi ya. Terus dia menggunakan 3 baterai sama. Baterai ya. Menggunakan 3 baterai, kita pasang dulu baterainya. Nanti kita review satu-satu, kita unboxing satu-satu ya. Ini penampakannya ya, mantap. Ini juga murah nih harganya. Kita nyalakan ini on off nya mantap ini. Seperti ini, kita matikan dulu. Seperti ini ya. Ya gini, ini sangat besar. Bedanya ya, lebih besar ini. Lebih besar ini. Kita nyalakan. Ini tuh lampu, banyak lampunya. Ini juga. Mantap ini, sangat rekomendasi buat si kecil ya. Kalau minta mobil-mobilan yang bisa jadi robot, solusinya yang ini aja. Sangat rekomendasi buat si kecil ya, kalau minta mobil-mobilan yang bisa jadi robot, mending dibelikan yang seperti ini. Nggak usah yang pakai remote. Yang kalau pakai remote tuh, kalau dia belum bisa kontrolnya cepat rusak. Ini ya, kita taruh di sini. Di sini mantap ya. Terus kita buka yang mana? Yang mobil ya, anu bis ya, yang bis ini ya, nah, ini bis ini yang kita review yang nggak pakai remote semua ini ya. Ini bis. Ya, ada stikernya tapi kita belum pasang. Nah, seperti ini. Nah, makanya langsung kita isi ya baterai ya, biar tahu. Ini nggak bisa jadi robot ya. Nggak bisa jadi robot. Semua rata-rata menggunakan 3 baterai jam ya. Langsung. Seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Seperti ini ya nampakannya. Kita taruh sini, kita yang ini ganti yang polisi. Ini nggak bisa jadi robot ini ya. Ini nggak bisa jadi robot. Seperti ini ya, langsung kita isi baterainya. Ini sama menggunakan 3 baterai.
sama menggunakan 3 baterai jam. Nah, ini. Nah, ini ya. Sangat kenceng banget nih ya. Terus yang ini, yang ini ya, ini kecil, baik, bagus banget ini. Seperti ini penampakannya ya, sangat mantap ini. Tapi ini bagus barangnya, agak mahalan dikit daripada yang lain ya. Juga menggunakan 3 baterai ya. Ini dari bahannya sudah beda nih ya. Sangat bagus, halus. Langsung kita nyalakan. Nah, ini ada musik, full lampu. Nah, ini ya. Ini. Ini dalamnya muter semua. Nah, kalau sini langsung muter semua ini. Kanan kiri muter, ya kan? Mantap ya. Seperti ini lampunya. Oh, full lampu. Terus ini muter semua. Ini kalau jalan muter nih. Ini ya. Kanan juga muter. Terus kalau yang tengah ini kalau kita nyalakan. Nah, muternya. Muter semua ya. Mantap ini ya. Terus yang ini kecil ya. Seperti ini penampakannya. Juga menggunakan 3 baterai ya. Pokoknya semua ini menggunakan 3 baterai yang enggak pakai baterai cas. Nah, ini kayak gini aja ya. Nah, ini ini ya. Lampunya 4, sini. Terus sini enggak. Nampaknya sini. Kita taruh sini ya. Ini yang terakhir. Seperti ini penampakannya, agak besaran yang tadi ya, lebih besar dikit ini ya. Kita buka. Seperti ini penampakannya, seperti ini.
langsung kita isi baterai ya. Langsung kita nyalakan. Nah, coba lihat. Nah, ini. Itu ya. Iya, ada lampunya depan ke sini. Ada suaranya ya. Ini. Gimana reviewnya hari ini, unboxingnya? Sudah semua ya? Dan sekian dulu buat reviewnya hari ini, mainan mobil tanpa remote ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung terus channelnya Vita Toys biar bisa review mainan setiap hari ya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa menonton terus ya. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.